Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Hubungan antara PPBM Bersatu dan PAS di dalam Perikatan Nasional ibarat telur di hujung tanduk atau lebih tepat lagi ibarat retak menunggu belah. Sebagai sebuah parti oportunis yang bersifat parasit, PAS akan menenggek pada mana-mana parti politik yang membawa keuntungan kepada mereka. Tetapi selepas menyadari sudah tidak ada apa-apa lagi yang tinggal, PAS tidak akan teragak-agak untuk mencipta alasan untuk menghalalkan pengkhianatan mereka. Bukan tuduhan liar atau fitnah, tetapi sejarah politik negara sudah berkali-kali membuktikannya. Kalau hendak salahkan PAS sahaja juga tidak boleh. Bersatu juga memang dikenali sebagai sebuah parti yang sentiasa mengkhianati sekutu mereka. Kekuatan Bersatu juga dibina atas dasar jual-beli ahli politik dengan Sim of Thing yang dipelopori oleh presiden mereka. Malah Muhyiddin sendiri telah mengkhianati pengasas Bersatu dengan memecat beliau dari Bersatu. Perpecahan antara Bersatu dan PAS bermula apabila Hadi Awang dan beberapa pemimpin PAS melutut di kaki musuh politik Muhyiddin, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tanpa memberitahu Bersatu, PAS mengambil keputusan untuk menandatangani kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir dalam proklamasi Melayu. Tindakan PAS bukan saja menimbulkan kemarahan parti gerakan, malah Muhyiddin sendiri mengecam tindakan tersebut. Tidak sukar difahami mengapa PAS sengaja mencipta alasan untuk menghalalkan pengkhianatan mereka ke atas Bersatu. PAS sedar Bersatu tidak lagi boleh diharapkan untuk membantu mereka dari sudut dana politik. Kerana pemimpin kanan Bersatu sendiri sedang berhadapan dengan pelbagai kes salahguna kuasa dan rasuah di mahkamah. Malah, akaun Bersatu sendiri sudah disita. Namun, tidak mungkin PAS mengharapkan populariti Tun Dr. Mahathir untuk melonjakkan semula populariti mereka kerana PAS sedar Dr. Mahathir sendiri sudah ditolak oleh orang Melayu. Tetapi agenda palsu yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir yang akan digunakan oleh PAS sebagai alasan mengkhianati Bersatu. Penolakan Bersatu ke atas proklamasi Melayu akan digunakan oleh PAS sebagai alasan untuk meninggalkan Bersatu. Kononnya PAS akan terus beristiqomah untuk memperjuangkan agenda demi Melayu dan Islam.